Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar upacara peringatan HUT RI ke-78 tepatnya di lapangan Gazibu, Kota Bandung. Ya, Ridwan Kamil berpamitan kepada warga Jawa Barat sembari menangis dalam acara ini pemirsa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi inspektur upacara HUT RI yang ke-78 yang digelar di lapangan Gazibu Kota Bandung Kamis siang. Seluruh jajaran Forkompinda Provinsi Jabar turut hadir untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebanyak 36 paskibraka yang berasal dari 27 kota se-Jawa Barat berhasil mengibarkan bendera merah putih. Di samping itu momentum 17 dentuman meriam juga dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Di dalam sambutannya, Ridwan Kamil kembali berpamitan kepada seluruh warga Jabar sebagai gubernur. Sembari menangis, Ridwan Kamil membacakan keberhasilan membangun Jawa Barat. Seperti yang diketahui, Ridwan Kamil akan mengakhiri masa jabatannya tepatnya pada 5 September 2023 mendatang.